ketentuan dari pimpinan. Kriteria penilaian itu yang paling sedikit izin, paling sedikit kalau bisa tidak ada alfa, tidak ada izin. Karena kriteria dua ini hanya ada izin, yang paling sedikit izin selama satu tahun 2018 Pak Bayaki ada 7, Pak Ali 9. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu jangan kecil hati, karena sesuai dengan absen dalam satu tahun beliau yang berhak mendapat apresiasi dari pimpinan. Itu hanya, terima kasih. Selamat untuk teman-teman yang hari ini per tahun ini yang dapat penghargaan dari departemen, harapannya dapat meningkatkan kinerjanya lagi, lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia semua dan selamat sejahtera. Saya tidak bisa memberikan waktu yang sangat banyak, akan tetapi saya sedikit saja untuk mengucapkan rasa perpisahan dalam pekerjaan, begitu kah Pak ya? Ya. Jadi nanti saya bulan tanggal 22 itu kayaknya sudah NPP. Terus lagi pula itu nih kata si perusahaan bisa masuk juga tidak, jadi tidak diharuskan harus masuk full itu tidak. Jadi maka dari itu saya mewakili keluarga bersama rekan-rekan semua. Dan saya kalau ada kesalahan atau kekeliruan dalam hal pekerjaan saya atau dalam pembicaraan saya, minta maaf yang sebanyak-banyaknya dari tim development baik pun tim geotek. Nah itu saja yang kami berikan kepada rekan-rekan semua atau bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Kami cukupkan segini, jadi saya terima kasih banyak. Sekali lagi, kalau saya ada kesalahan, baik disengaja ataupun tidak, saya mengucapkan banyak-banyak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jentri, silakan Pak Jentri memberikan kesan-kesannya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih sekalian, salam sejahtera. Ya, perkenalkan ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saya Jetri. Bercerita sedikit ke belakang, saya bergabung di bersama Kideco melalui mitra kerja. Pertama awalnya itu di tahun 2010 di PT GLSP, bergabung di Departemen Safety and Piro dan dipekerjakan di Section Blasting bersama dengan Pak Suryadi dan Pak Hendra serta Pak Ida pada waktu itu. Kemudian saya dipindahkan ke PT Sederhana Mandiri di tahun 2013 dan dipekerjakan di Departemen Development bersama dengan di bawah pimpinan Pak Iksan ya, langsung sampai sekarang. Dan di tanggal 10 Februari kemarin saya memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerja saya bersama dengan tim development dikarenakan ada satu dan lain hal, saya mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Jadi saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kurang lebih 8 tahun untuk saya bisa bekerja sama bersama-sama dengan Kideco dan juga departemen terkait yang sudah bersama dengan saya selama selang pekerjaan saya di waktu yang lalu. Saya juga meminta maaf jika dalam kita keseharian dalam bekerja saya banyak salah, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung.
dari tutur kata ataupun perbuatan yang tidak disengaja ataupun yang disengaja, saya mohon maaf pada rekan-rekan kita sekalian, para pimpinan dan pada semua keluarga yang hadir. Saya mohon maaf. Dan dengan berakhirnya hubungan kerja saya di Kideko, khususnya di Departemen Development, bukan berarti hubungan kekeluargaan, persahabatan, pertemanan yang sudah terjalin ini juga berakhir, tapi tetap terus terjaga. Hanya saja hubungan kerjanya sudah berakhir dan kita bekerja di tempat yang berbeda. Saya juga berterima kasih kepada pimpinan Departemen Geotek sudah saling bekerja sama. Saya minta maaf kalau ada salah. Buat Pak Kwon juga saya terima kasih dan saya mohon maaf. Intinya harapannya semoga ke depan kita semakin guyub ya, guyub dan sukses. Development tetap terus semakin jaya dan semakin ya, tetap terus melaksanakan event seperti ini dan tetap terus berkarya untuk semua cita-cita kita ke depan. Terima kasih untuk semua teman-teman yang memberikan kesempatan saya pada hari ini masih boleh ikut Family Day, dan saya tidak akan pernah lupa untuk kita semua. Ya, mungkin itu saja. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih. Selamat siang. Siap.